Halo Sobat Cutwheel, kembali lagi channel Cutwheel Tech Indonesia. Nah, setelah sebelumnya kita membahas CUT 60 Max, di video kali ini kita akan membahas CUT 100 Max, produk terbaru juga dari Cutwheel untuk varian 100 Ampere. Nah, sebelumnya apa saja sih yang akan kita dapatkan ketika membeli CUT 100 Max? Nah, yang pertama yang kalian dapatkan adalah unitnya sendiri. Lalu ada torch. Untuk torchnya P80, berbeda dengan torchnya CUT 60 Max. Lalu ada stang massa. Berikutnya ada hose atau selang untuk kompresor menuju ke mesin. Nah, lalu di sini ada filter regulator. Ini sudah satu paket filter regulatornya. Di sini juga ada wheels untuk dipasangkan ke torch P80. Nah, Anda akan mendapatkan juga kabel konektor ini untuk remote CNC ataupun sebagainya. Selain itu, hose-nya tadi juga dilengkapi dengan klem ya, sobat. Nih. Nah, tidak ketinggalan juga untuk elektrod dan tipnya. Yang terakhir ada buku manual. Nah, buku manual ini berisi tentang spesifikasi, terus cara penggunaan dan sebagainya. Jadi mohon dibaca ketika membeli mesin CUT 100 Max. Nah, untuk CUT 100 Max sendiri garansinya adalah 1 tahun full spare part. Untuk garansi servisnya kita tetap selamanya ya kalau untuk Cutwheel. Nah, sobat, jadi untuk video pengetesan CUT 100 Max akan kita buat secara terpisah supaya tidak terlalu panjang untuk videonya. Namun setelah ini saya akan menjelaskan fitur yang ada di CUT 100 Max termasuk di panel digitalnya. Apa saja sih kegunaannya dan bagaimana cara pengaturannya? Simak di video berikut ini. Oke, kita nyalakan mesinnya. Jangan lupa ya teman-teman, ini mesin menggunakan listrik 3 pas atau 380 volt untuk tegangannya. Nah, di sini mesin sudah menyala, kita bisa melihat untuk startnya kita ampernya di 20 ampere dan maksimalnya di 100 ampere. Nah, 20 mili untuk ketebalan yang bisa kita potong menggunakan 100 ampere. Itu rekomendasinya ya. Nah, berikutnya ada post flow. Post flow-nya ini bisa kita setting mulai dari 0 sampai di 20 detik. Atau jika kita tidak ingin mengeluarkan udaranya setelah apinya padam, itu bisa disetting ke angka 0. Nah, berikutnya ada inner air. Ini tidak perlu digunakan, bisa off on. Ini untuk mesin plasma cutting CUT 100 GC. Nah, di bawah sendiri ada mode cutnya. Untuk mesin plasma cutting CUT 100 Max ini memiliki mode 2T dan 4T. Untuk 4T itu adalah mode otomatis.